Tauhid Metafisik Channel. Update video terbaru dan bantu kembangkan channel ini dengan mengklik lambang merah subscribe dan lonceng notifikasi gratis. Selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pecinta benda spirituality di second channel Tauhid Metafisik ini? Semoga kalian disehatkan selalu, dilancarkan segala hajat dan urusan oleh Tuhan penguasa bumi, langit, dan di antara keduanya. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, sesuai banyaknya permintaan teman-teman mancanegara dan nusantara ya, kita mengupdate tentunya fosil liwung macan asli dari Gunung Lawu ini, berbagai jenis ya, yang semuanya ini dari Gunung Lawu, yang judulnya adalah Mustika Fosil Liwung Macan Gunung Lawu terlengkap di Indonesia, umur ribuan juta tahun, diyakini memiliki khodam macan sangar. Nah, ini kita flash dulu ya supaya detail bentuk tampilannya dan lampu bantuan. Nah, ini menggunakan flash. Di sini ada yang jenis hitam ya, ada yang jenisnya combong ya, ada yang hitam dengan putih ya, ada yang berserat emas pancawarna, dan ada yang loreng kekuning-kuningan, ada yang coklat kuning-kuningan, ini ada yang bias merah juga, dan yang serat emas dulu hitam itu habis ya, belum kita dapatkan jenis liwung yang serat emas yang hitam lagi. Nah, ini terlengkap di dunia ya, dan sampai saya kirim ke mancanegara banyak, hanya di Tauhid Metafisik dan Maniak Akik ya. Nah, ini ada yang besar ya, ada yang medium, ada yang small juga, ada dua ya. Nah, ini kita update stok. Tidak lupa kita ingatkan ya bahwa minyak rawatnya menggunakan minyak misik hitam ya, yang tanpa alkohol, metanol, dan sari tebu, diyakini oleh para ulama, ustadz, kiai bagus untuk membooster energi pusaka tukar gemstone yang terpendam selama ribuan juta tahun. Dan dia ini pemaharannya terpisah ya. Nah, sambil kita angkat, ini merupakan batu fosil liwung yang berumur ratusan juta tahun dan super duper langka ya, sehingga karena sangat tua umurnya berubah menjadi fosil yang membentuk tampilan yang begitu sangar, gahar, dan memiliki aura wibawa tingkat tinggi. Nah, ini adalah perubahan warna ya dari logam nih, yang menciptakan dia merah, coklat, ada kuning, ada hitam, ada warna-warna lain. Tuh, ini ringnya juga sangat-sangat bagus. Tuh, ini liwung macan yang jenis merah, item-item langka ya. Tentunya ini berumur ribuan juta tahun. Dan ini nih, ini satu bahan dengan ini, ada yang merahnya, ada yang coklatnya, ada yang seperti ini ya. Ini liwung asli Gunung Lawu. Nah, berasal dari Gunung Lawu yang merupakan penghasil batu fosil liwung terbaik ya, gunung sakral dengan aura mistik dan spiritual tingkat tinggi, yang admin merupakan salah satu seller mustika dari gunung-gunung fenomenal di Indonesia, baik itu Gunung Lawu, Gunung Salak, Gunung Agung, Gunung Tangkuban Perahu, dan lain-lain. Saya salah satu kolektor dan penjual juga ya, yang suka mengumpulkan barang-barang gemstone antik dari gunung-gunung terkenal di Indonesia. Dan ini origin Gunung Lawu. Dan ini lorengnya nih, berbentuk bulu tebal-tebal. Tuh, jadi teman-teman bisa screenshot ya. Jenis ringnya juga lengkap, ini bagus-bagus. Dari ring 16 ataukah paling kecil ring 6 sampai 21 atau ring 11 tuh ya, sambil kita angkat. Dan yang selanjutnya ini yang jenis kuning totol ke putih-putihan, ini saudaranya habis ya, sisa satu. Awalnya ini sekitar 6 pieces, sekarang sisa satu ini. Nah, ini yang modelnya totol bulat. Banyak ahli spiritual baik di Indonesia dan mancanegara meyakini dan mengakui bahwa batu fosil liwung macan ini memiliki energi alam super duper kuat, yaitu khodam macan alami dari penghuni ataukah penjaga Gunung Lawu yang khodamnya berumur ratusan tahun, ataukah khodam penjaga Kastapati. Nah, jadi ini sebuah keberuntungan besar mendapatkan fosil kayu liwung ya,
karena diyakini dia dihuni oleh khodam macan putih alami yang berumur ribuan ratusan juta tahun ya. Nah, dari zaman dulu ya, sambil kita angkat, diburu oleh para pendekar, polisi, TNI, Kopassus ya, anggota intelijen ataukah BIN, para jawara lainnya, karena diyakini menambah wibawa, menaikkan mental keberanian, sangat disegani kawan dan lawan, dan sangat banyak saya kirim ke spiritualis, guru bela diri di mancanegara ya. Nah, ini yang jenis kuning nih, ini liwung ya. Ini liwung, dia ini satu bahan dengan yang seperti ini. Tapi di bagian tertentu warnanya dominan kuning beserta guratan-guratan uratnya sangat jelas ya. Mirip fosil gali asem tapi bukan. Dan tentunya banyak saya kirim ya ke mancanegara, ke Nusantara, ke guru-guru spiritualis ya. Dan paling banyak juga ke anggota seperti TNI, Kopassus, intelijen BIN dan sebagainya. Dan saya salah satu orang yang memperkenalkan liwung ini ke mancanegara ya. Nah, ini yang jenis kuning nih. Nah, kita angkat ya yang selanjutnya. Ini juga yang jenis agak gelap, yang ada totolnya, ada kuningnya ya. Nah, ini ya. Sambil kita lanjut jelaskan. Nah, secara ilmiah batu liwung macan ini masuk kategori permata semi mulia yang terbentuk dari silikon dioksida atau SiO2 tercipta dari pohon liwung yang terkena vulkanik ledakan gunung yang lapuk selama ribuan juta tahun sehingga menjadi fosil dan menjadi mustika dengan tampilan mempesona, unik, antik, sangar, gahar dan wibawa. Nah, dia ini basicnya adalah fosil ya. Kena lava gunung selama ribuan juta tahun, mengandung SiO2 ya, bercampur dengan quartz, logam, sehingga logam ini biasanya pencipta warna yang membentuk merah, coklat, kuning, hitam dan sebagainya ya. Tuh ini. Jadi teman-teman tinggal screenshot. Lanjut kita angkat ya. Nah, ini yang model pandan nih. Nah, ini liwung juga tuh ya. Nah, ini juga mantep banget, saudaranya banyak laku. Jadi berbagai jenis nih, terlengkap di Indonesia ya. Orang jarang punya liwung karena bahannya super langka. Nah, di Eropa, liwung macan ini diyakini sebagai penyembuh ajaib oleh pemimpin suku ataukah imam suku masa lalu. Dan media membuat prajurit kuat dan menang. Dan sebagai lambang kesuburan untuk penghormatan Bona Dea namanya ya, Dewi Kesuburan Roma dan Yunani. Nah, suku Indian Amerika asli menyebutnya cloud busting ataukah batu penyeimbang cuaca. Nah, itu penjelasan kalau dari situs-situs di Eropa ya tentang fosil liwung ini ya. Tuh, ini bagus-bagus. Nah, ini yang dominan coklat nih dengan guratannya seperti macan ya. Tuh. Jadi berbagai jenis bentuknya dan ini di sini ada bentuk wajah semar ya, mata, hidung, mulut. Nah, tuh. Ini di bagian putihnya, ini hitam keabu-abuan, kecoklatan. Guratannya mantep banget, ringnya juga bagus-bagus. Nah, ini tentunya tercipta dari kayu menjadi fosil oleh mineral quartz ya. Nah, guratan urat fosil terbentuk dari filamen namanya. Dan bening terbentuk dari quartz, kalau ada tembus cahaya itu kuarsa ya. Nah, dan warna loreng macan tercipta dari logam. Nah, pencipta warnanya ini adalah dari logam. Tuh, ini bentuk macan lorengnya mantep banget dan ada wajah semar di sebelah kanan. Tuh ya. Ada yang wajah semar juga satu sudah laku ya sambil kita angkat nih. Nah, ini yang mengandung serat emas dan pancawarna. Tuh, guratannya begitu jelas mengandung serat emas. Ini item super duper langka, warnanya begitu indah. Nah, kandungan mineralnya ini adalah yang pertama mineral quartz ya. Yang kedua adalah mineral silika, yang ketiga mineral kalsit ya. Yang keempat adalah pyrite ataukah besi sulfida. Yang kelima mineral mangan, yang keenam mineral tembaga dan yang ketujuh adalah mineral Fe atau besi. Nah, itu untuk kandungan mineralnya. Nah, yang tadi itu ada jenis serat emas bercampur pancawarna guratannya ya. Nah, ini yang berbentuk dominan kuning dan coklat. Nah, ini liwung juga ya, karena dia dalam satu bongkahan. Nah, sambil kita jelaskan untuk fungsi ilmiahnya ya. Nah, fungsi ilmiah dari fosil liwung macan Gunung Lawu ya. Yang pertama adalah
terapi menaikkan neuron kepala untuk ketajaman berpikir ya. Yang kedua adalah terapi pengobatan infeksi luka ya, sambil kita angkat. Nah, ini juga yang membentuk guratan pancawarna ya. Ini asli liwung juga tuh. Nih, indah banget ya. Luar biasa liwung macan, ringnya Garuda. Nah, yang ketiga adalah terapi mencegah dehidrasi. Yang keempat adalah terapi penyembuhan iritasi jamur pada kulit ya. Nah, yang selanjutnya adalah terapi penyeimbang denyut nadi. Nah, sambil kita angkat yang lainnya ya. Nah, yang ini. Nah, tuh. Yang keenam adalah terapi memperkuat otot jantung. Dan yang terakhir, terapi mengurangi gejala epilepsi. Nah, ini nih yang bentuk coklatnya juga gahar tuh. Dia bercampur dengan kuarsa. Ini sebagian tembus cahaya ya. Ada yang tidak tembus juga. Misalnya yang gede ini nih, plong ya. Ini plong, ini plong. Nah, ada yang tebal-tebal kadar logamnya itu tidak tembus ya. Nah. Dan kita lanjut ya, angkat, teman-teman bisa lihat bentuk-bentuknya. Nah, ini yang selanjutnya nih. Nah, nanti kita baru jelaskan untuk fungsi metafisika sambil kita pakai di jari. Nah, ini juga liwung ya. Tuh, warnanya indah-indah. Jadi ini item-item langka ya, jarang yang punya tentunya. Liwung ini salah satu barang yang langka dicari. Tentunya apalagi yang asli Gunung Lawu. Nah, ini yang berbias biru nih, saudaranya sudah laku semua. Ini yang ngantor. Nah, yang selanjutnya ini ya. Tuh. Ini banyak dikirim ke Singapura, Malaysia ya. Nah, biasanya pelanggan Singapura itu banyak memborong. Tuh, ringnya juga pilihan-pilihan. Ada juga yang jumbo ya. Nah, jumbo lumayan besar. Nah, tentunya untuk yang seperti ini harganya berbeda karena ukurannya besar ya. Ini buat penikmat jumbo nih. Yang selanjutnya ya, kita angkat. Nah, ini juga yang jumbo lumayan besar tuh. Ini percampuran ada kuning ya, ada hitam, ada totol putih. Nah, ini yang jenis liwung macan hitam. Ini yang jenis hitam ya. Nah, paling banyak sold out ke mancanegara. Nah, di sini ada juga yang jenis combong. Saudaranya satu sudah keluar nih combongnya ya. Tuh, ada kuningnya juga, totolnya bias biru. Tuh. Nah, ini ring lawas, ring kuno, bentuknya elang ya. Sudah tidak ada ring seperti ini zaman sekarang. Nah, seperti ini tuh. Dia ini ada combong. Wow, ini yang tidak terlalu besar ya. Nah, dan ini kita angkat. Nah, yang seperti ini tuh. Jadi teman-teman bisa pilih nih sesuai kesukaan teman-teman. Dan tentunya ini diaktivasi ya. Kelebihan di channel Tauhid Metafisik itu diaktivasi dengan puluhan ribu ayat zikir. Bukan benda biasa ataukah fosil biasa, tapi ini fosil liwung asli Gunung Lawu ya. Diburu sebenarnya dari zaman dulu. Nah, seperti ini tuh. Yang terakhir yang motifnya ada kuning, putih, hitam ya. Ringnya bagus-bagus. Nah, sekarang kita akan coba pakai ya di jari saya, beberapa yang kita coba naikkan di tangan, dan sambil kita jelaskan fungsi metafisika seperti ini. Nah, seperti ini tampilannya ya. Tuh, ini saya random berbagai bentuk warna, ada coklat, ada yang berserat emas, pancawarna, ada yang seperti ini, ada yang hitam jumbo, ada yang tidak terlalu besar combong ya. Ada yang totol, ada yang merah, dan seperti ini. Yang lain di sini nih ya. Tuh. Nah, sekarang kita akan jelaskan untuk fungsi metafisika dari fosil liwung macan Gunung Lawu. Nah, yang pertama adalah media wibawa dan percaya diri. Yang kedua, di Eropa diyakini sebagai media komunikasi dengan dewa dan roh alam. Yang ketiga adalah media meditasi untuk kefokusan, ketajaman insting, dan intuisi. Yang keempat, diyakini memiliki khodam macan alami ya. Nah, itu diyakini dari zaman ratusan tahun lalu ya, oleh orang-orang Gunung Lawu dan para spiritualis Nusantara ya. Nah, yang kelima, membentengi diri dari serangan fisik, aktif tahan sajam, dan non-fisik atau kajin fasik ya. Tentunya ini diaktivasi dengan puluhan ribu ayat zikir ya, dan sangat langka ini. Yang keenam, aura wibawa pemakainya seperti macan. Yang ketujuh, media pertumbuhan spiritual.
tingkat tinggi dan ketajaman batin, dan yang terakhir adalah media menaklukkan bawahan, anak buah, musuh, dan menajamkan kata-kata. Nah, itu nanti ilmu dan tata cara diberikan lengkap ya. Nah, monggo ya teman-teman bisa hubungi WhatsApp admin di pojok kiri atas, nanti difotokan sesuai bentuknya yang pancawarna-pancawarna, yang total ya. Nah, baik yang hitam itu nanti berbeda-beda difotokan. Nah, sesuai kategorinya. Nah, monggo ya teman-teman bisa hubungi WhatsApp admin di pojok kiri atas, jangan sampai kehabisan. Dan ini barang langka hanya di Tauhid Metafisik dan Maniak Akik, item-item benda antik, unik, dan fosil liwung Gunung Lawu dan dari gunung-gunung fenomenal di Indonesia ditawarkan ya. Dan terima kasih sudah menonton video Tauhid Metafisik ini. Tentunya jangan lupa kunjungi saya punya channel pertama Muhammad Hamdan Al-Ghazali ya, yang membahas tentang ilmu kekayaan, ilmu vibrasi, ilmu kebatinan. Channel ketiga itu Maniak Akik, membahas lengkap gemstone secara internasional, gemologi, kandungan mineral, aura, zodiak, dan metafisika modern. Dan channel keempat yaitu channel Batu Keindahan, Batu Bacan ya, menawarkan batu bacan dengan kualitas-kualitas bagus dan harga bersahabat. Wabillahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.